Memperingati World Clean Up Day 2022 pada 30 September lalu, DPD LDII Kota Depok menggandeng 200 siswa SMP dan SMK Boarding School Tri Sukses memilih dan memilah sampah di sekitar lingkungan sekolah. Kegiatan ini adalah tindak lanjut instruksi DPP LDII sebagai upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Di tingkat DPW LDII Jawa Barat, peringatan ini dilakukan serentak mulai dari tingkat PAC hingga DPD. Sekretaris DPD LDII Kota Depok, Diki Wahyu, mengatakan kegiatan ini merupakan puncak dari World Clean Up Day 2022 yang dua minggu sebelumnya sudah dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. Karena kami meyakini bahwasannya apa yang sudah Allah berikan kepada kita bumi ini merupakan warisan yang kita warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita seperti itu, dan kita harus jaga merawatnya dengan baik sehingga kita bisa mewariskan kembali kepada mereka. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMK Tri Sukses Umi Kistiah mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran kebersihan bagi seluruh masyarakat. World Clean Up Day hari ini kami menyadari bahwa pentingnya kebersihan bagi bumi kita, bagi lingkungan kita, dan mengajarkan kesehatan bagi anak-anak kita. Harapannya mereka menjaga bumi, mencintai bumi, melestarikan bumi, agar mereka bisa hidup lebih baik. Bumi juga mencintai mereka dan memberikan hasil yang terbaik bagi mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan tentu akan mengakibatkan bencana besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seluruh masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan serta lingkungan. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.